Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu ya Allah. Selawat dan salam kami rafakkan ke hadrat junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Sekeluarga dan rombongan pengantin lelaki tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Pagi ini kita sudah memasuk ke pagi 6 hari bulan Zulhijjah 1439 Hijrah. Ya, hari dak comel hari tu. Kalau comel dia 18 Alhamdulillah, insyaAllah kita akan adakan hijab kubur sekejap nanti. Sebelum kita jalan hijab kubur, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wathawwijuka 'ala amrallahi bi ma'ruf wa tasrifil ihsan. Wahai saudara Muhammad Nazim Hakimi bin Ghani, hamba mengahwinkan akan dikau dan hamba menikahkan akan dikau akan Ilmira binti Cik Rosli yang telah berwakil oleh wali bapanya kepada hamba pada menikahkannya dengan dikau dengan mas kahwin sebanyak RM15,000 tunai. Aku terimalah nikahnya Ilmira binti Cik Rosli dengan mas kahwin yang tersebut. Jadi dah saya terhanya dah kalau tidak tugas dia saksi ya. Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu ya Allah. Selawat dan salam kami rafakkan ke hadrat junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha menyaksikan, Engkau Maha menentukan bahawa kedua hamba-Mu yang terpilih ini, Muhammad Nazim Hakimi bin Ghani dan Ilmira binti Cik Rosli, telah pun selamat diijab kabulkan menjadi suami dan isteri yang sah di sisi-Mu ya Allah. Justru ya Allah, kami serahkan mereka berdua. Pimpinlah mereka berdua, payungkanlah mereka berdua di bawah rahmat dan kasih sayang-Mu. Jadikanlah kehidupan mereka berdua sentiasa dalam keadaan berkasih sayang, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri yang telah menetapkan. Kurniakanlah kepada mereka berdua ya Allah rezeki yang baik dan kehadiran di sisi-Mu ya Allah. Anugerahkanlah untuk mereka berdua zuriat lelaki dan perempuan yang soleh dan solehah. Jauhkanlah kepada mereka ya Allah dari segala konflik dan perceraian yang boleh memungkinkan dunia perceraian. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang lain kali saya tidak bersekutu makan dengan isteri saya Ilmira binti Cik Rosli bagi selama tempoh 4 bulan dengan tidak putus-putus sama ada saya meninggal akan dia atau dia meninggal akan saya dengan ikhtiar atau dengan terpaksa, dan tatkala mengadu dia kepada hakim syariah dan tatkala tabib pada sisinya atas ketiadaan sekedudukan selama itu, maka tertaloklah isteri saya Ilmira binti Cik Rosli itu dengan saya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashirin al-mu'minin bima qallahu alayhi wa bashiril mu'minin anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin. Allahumma salli. Thank you.
Semoga berbahagia ke anak cucu dan ke akhir hayat. Semoga kita cepat dapat baby. Yeah. Okay. Hi Yaya and Azim, congratulations on your wedding. I wish you all the best and I love you so much. And I hope everything from happiness is received by you and be best by God. Bye. Hai Yaya dengan Azim, malam ucapkan selamat pengantin baru. Semoga berkekalan hingga ke jana. Cepat-cepat dapat baby. Selamat pengantin baru. Cepat sikit dapat baby. Nak baby tak ni? Hai Yaya dengan Azim, Nana dengan Abang Cik ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Dan welcome to the family Azim. Semoga perkahwinan Yaya dengan Azim diberkati dan sentiasa bahagia sehingga ke akhir hayat dan sehingga ke jana. And may you both be happily ever after and peace. Maybe kalau boleh hadir muka brighter ke mana tahu. InsyaAllah. Amin. Lagi? My brother-in-law kan? Nazim. Hidup sebagai suami isteri perlu banyak jembar rasa dan bertoleransi. So, pandai-pandai jaga hubungan. Korang bahagia sepanjang hidup korang. Alright guys. Selamat tinggal baru. Ciao. Hai Yaya, Nazim, selamat pengantin baru Yasu dan Cik Su ucapkan. Semoga berbahagia hingga ke jana. Dan semoga Yaya dapat jadi isteri yang baik. Begitu juga Nazim, kena bertolak ansur. Dua-dua orang sekali kena bertolak ansur. Semoga berpanjangan, semoga berkekalan sehingga ke hujung nyawa. Selamat pengantin baru daripada kami berdua. Okay, bye. Selamat pengantin baru kepada Yaya dan Nazim. Dan mulai hari ini, Papa dengan Mama serahkan tugas kepada Nazim untuk jaga Yaya sebaik mungkin. Dan Yaya pun hendaklah jadi isteri yang baik, contoh kepada anak-anak yang akan datang. Maknanya nak dapatkan cucu cepatlah ni. Dan semoga berbahagia sepanjang hingga akhir hayat. Dan kalau ada masalah,
sila selesaikan dengan cara yang baik. Kalau tak boleh selesaikan cara baik, cari mama atau papi.